meningkatkan kenyamanan pada saat ibadah bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, petugas Kelurahan Kembangan Selatan bersama para warga masyarakat mengadakan program membersihkan tempat sarana ibadah di wilayah Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman dan pangkal kesehatan. Kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini dilaksanakan di Musolah Babu Salam, Kampung Lontar, Gang Kober, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Lurah Matrullah, Sekretaris Kelurahan, Staf Binmas Kembangan Selatan Aibtu Mudir, Ketua RW 6, Ketua RT, anggota PPSU, dan warga masyarakat setempat. Dari Jakarta, Aibtu Mudir, Tribrata TV, Salam Tribrata.